main dengan benda gini ni kena teliti sikit guys, pasal dia benda halus. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera guys. Kembali lagi di HYE channel. Okay guys, kali ni macam saya janjikan di konten sebelum ni, masa saya apa tukar tayar untuk kereta Proton Saga. So konten kali ni kita akan detailkan belakang dia guys. Guys, belakang dia. Nampak? Belakang dia. Lampu dia ni, lampu belakang ni kita akan detailkan. Kita bubur rekal sikit lampu belakang ni. Lampu depan dia ni. And kita letaklah plate Proton Saga. Okay guys, jom saksikan sama ada saya boleh buat ataupun tidak. Macam sebelum-sebelum ni, macam model-model yang sebelum-sebelum ni saya buat ni, yang ada yang saya dah custom, seperti yang dalam-dalam ni ada yang saya dah pernah buat. Alhamdulillah berhasil. Contoh yang saya pernah saya custom lah dalam tu. Yang tu, yang tu, bukan yang tu, yang warna purple saya custom sebelum ni, warna purple ni. Yang ini saya ada tampal apa, tak carbon fiber. Gimana, adalah 2-3 kat sini. Yang ini saya pernah dia saya buat, adalah sikit. So video kali ni kita akan buat di kereta Proton Saga. Konten video, konten kali ni kita akan dekalkan dia, kita akan detailkan lampu belakang dia guys. Baru nampak mengancam, rim dah tukar kan. Nampak rim dah tukar, nampak menarik, nampak kemas. And alamak, tak fokus lah guys. And kita akan detailkan diri. Okay guys, jom, let's go. Okay guys, ni yang saya katakan dia dekal dia. Ada lampu belakang, lampu depan, grill saya rasa tak perlu. Lambar pun saya rasa tak perlu. Kita akan detailkan ni nombor plate dia, Proton Saga, depan dengan belakang. So kita akan tambah sikit dia punya emblem. Dah ada lah dia punya ni. Benda-benda yang kita perlukan, pelatai kita perlukan ni lah, Mr. Mark Softer. Yang ni untuk bagi dia lekat lah guys, untuk lembutkan dia, untuk bagi dia lekat. Cotton bite, ni untuk kita rata-ratakan dia. Yang ni penyepit ni untuk cepit dia lah, senang cepit ni, jekal ni, untuk kita celup dalam air kan. Screwdriver biasa lah kita akan gunakan untuk buka skru lah, sebab kita dah hari baik tadi kita dah bubur skru. So kita gunakan screwdriver ni lah. Gunting pisau dan juga air paip guys, untuk kita senang tanggalkan dia punya apa, dekal dia ni. Kita akan celupkan dalam air ni guys. Okay guys, jom kita teruskan kita punya projek pada hari ni, pada konten kali ni, projek untuk mendetailkan kereta Proton Saga ni guys, bagi nampak lagi kemas. Let's go. Okay guys, kita buka dulu lah, dan senang sikit nak buat kerja. Buka dulu, keluarkan dia. Ni kita dah pergi dulu lah, kita detailkan dulu lampu belakang ni guys.
kakinya. Terus belok dalam air, guys. Belok dalam air dulu. Belok dalam beberapa saat dia cukup lah. Tak nak lama. Gagal je. Tu kita tampalkan dia. Yes. Okay guys, kita Allah. Saya katakan tu memang dia agak leceh sikit guys. Tampak dia ni. Kena teliti sikit lah. Guys, akhirnya siap. So akhirnya kita akan pasang balik semula ya guys. Ini dah siap dah. Enam dah. Nanti ini pun kita ada nombor plate depan. And okay. Lampu dia. Nampak pula lampu dia. Pasang balik ya. Tengok hasil bila kita dah pasang balik. Tengok. Cantik, cantik. Pasang guys. Cantik, cantik. Kalau nak tahu, kalau kata bila kita dah air bag ni sedang lah. Kalau kata kita nak tukar color ke apa kan, senang. Okay guys, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Kita review sikit guys. Barulah detail lampu dia guys. Plate Proton Saga guys. Rim berwarna gold. Six spoke.
dengan detail belakang dia guys. Oh. Smart kan.